karena yang dia pada saat ada ujian tertinggi itu semua komputer itu diambil datanya dikirim ke pusat. 210 kan ada yang kecurigaan. Iya, ada kecurigaan. Ya. Setelah ada 210 itu diambil datanya 210. 210. Iya. KN itu enggak mungkin menyasar Tilok ini ambil semua data bukan main itu. Karena ada apa TPP ini kemarin berapa ya masuk. Jadi itu Kak, yang komputer anunya kan ini yang satu komputer. Nah, periksa forensik dan sudah di rilisnya Menpan itu kan ya di itu kan yang kita baca Kak, ya satu rilisnya itu bahwa ini satu komputer yang bermasalah yang mengandung anunya itu aplikasi Soho. Apakah ini yang dipakai Brian sudah dipastikan? Itu mana pakai Kak Brian, dan itu sudah dibuktikan bahwa ini bersalah atau tidak Kak? Nah, ini ceritanya begini, perintah BKN pusat PPS sekarang ini membawa komputer yang dipakai nilai tertinggi itu yang saya bawa ke Makassar, saya pinjam sama pemerintah daerah, saya berita acaranya pinjam bawa ke Makassar, diperiksa oleh tim BSSN dan uji forensik di sana. Dan setelah saya kembali ke Makassar, saya ambil barang ini, saya kembalikan lagi ke provinsi. Jadi barang ini sudah kembali ke BKD provinsi. Tapi kan ada nih hasilnya sudah diserahkan sama kita. Tidak disampaikan ke daerah. Tapi mungkin langsung BSSN lapor ke pusat, karena yang perintahkan BSSN itu, Marisa itu dari pusat. Panselnas.